Pemirsa, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Mari, Kota Bandung menerima kunjungan puluhan lurah dan camat dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Kelurahan Sukamiskin ditunjuk Pemkot Bandung sebagai salah satu kelurahan terbaik dan hal tersebut berdasarkan program Pemkot Bandung yaitu Kang Pisman telah diterapkan seluruhnya di Kelurahan Sukamiskin. Puluhan lurah dan camat dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berkunjung ke Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Jumat siang. Kunjungan tersebut sebagai studi banding para lurah dan camat Kabupaten Goa terhadap kesuksesan sejumlah program yang dijalankan pemerintah Kota Bandung. Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik terpilih pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu kelurahan terbaik di wilayah Kota Bandung karena berbagai program Pemkot Bandung telah seluruhnya diterapkan di Kelurahan Sukamiskin seperti halnya program Kang Pisman. Di Kelurahan Sukamiskin, para lurah dan camat Kabupaten Goa tersebut diajak ke salah satu RW yakni RW 9. Para lurah dan camat dapat melihat kampung Takakura yang seluruh warga di kampung tersebut sudah menerapkan program Kang Pisman, yakni kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah rumah tangga. Alhamdulillah penunjukan ke Kelurahan Sukamiskin juga itu adalah hasil penunjukan dari pemerintah Kota Bandung. Karena Kelurahan Sukamiskin adalah salah satu kelurahan yang bisa dibilang sudah berjalan untuk pengelolaan sampahnya. Adapun saya alokasikan ke RW 9 karena memang RW 9 itu dari sekian RW di Kelurahan Sukamiskin pada dasarnya semua RW sudah melaksanakan program Kang Pisman. Adapun untuk RW 9 sendiri adalah mungkin RW yang paling depan untuk program Kang Pismannya, di mana di RW 9 ini adalah semua warganya dari tiap rumah sudah memilah sampah antara yang organik dan anorganik. Sementara itu, salah seorang camat asal Kabupaten Goa mengaku senang dapat berkunjung ke Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung. Dirinya pun dapat mengetahui berbagai program unggulan pemerintah Kota Bandung yang diterapkan secara baik hingga tingkat kelurahan. Ya, programnya sangat menarik, tapi tentunya pasti juga akan kami kemas sesuai dengan karakter dan budaya kami di wilayah kami. Tapi bisa melihat dari apa yang dilakukan Kang Pisman, ya, sambil menikmati makanan dan silakan santai. Diharapkan dengan kunjungan tersebut, para lurah dan camat Kabupaten Goa dapat meniru kesuksesan program pemerintah Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.